Halo Sobat BTK Channel, masih bersama kami di update seputar badminton Olimpiade Tokyo 2021. Dan kali ini kami akan memberikan jadwal lengkap badminton Olimpiade Tokyo 2021. Jadwal untuk day ke-7 pada Jumat 30 Juli 2021. Berikut untuk jadwal selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Jadwal untuk yang pertama, kami akan memberikan jadwal di babak final di sektor ganda campuran badminton Olimpiade Tokyo 2020, yaitu di pertemuan antara dua wakil Cina yaitu Zhang Xiwei, Wang Yaqiong, yang akan menghadapi Wang Liu, Wang Dongping. Pertandingan yang akan berlangsung di lapangan 1 pada jam 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian di partai sebelumnya, yaitu akan terjadi perebutan juara ketiga atau medali perunggu antara wakil Hong Kong Tang Chungman, Chai Ying Xuet versus Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Pertandingan yang akan berlangsung di lapangan 1 pada jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk besok juga akan tersaji jadwal babak semifinal di sektor ganda putra di hari ke-7, yaitu yang pertama di sektor ganda putra babak semifinal, pertemuan antara wakil Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang harus berjumpa wakil dari Cina Taipei Liang Wang Chilin. Pertandingan yang akan berlangsung di lapangan 1 pada jam 16.15 waktu Indonesia bagian Barat. Head to head sejauh ini Muhammad Ahsan Hendra Setiawan unggul dengan agregat 6-4. Di pertandingan berikutnya yang juga di babak semifinal, wakil Malaysia Aaron Chia Soh Woyik akan bertemu wakil Cina Li Junhui Liu Yuchen. Pertandingan yang akan berlangsung di lapangan 1 pada jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, jadwal di hari ke-7 akan berlangsung pada jadwal di sektor tunggal putri, yaitu jadwal di babak perempat final. Dan berikut untuk jadwal selengkapnya di hari ke-7 di sektor tunggal putri. Oke teman-teman, itulah untuk jadwal lengkap badminton Olimpiade Tokyo 2021 di hari ke-7 atau day ke-7 pada 30 Juli 2021. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara di subrek saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Matur nuwun.